Udah sepeda ready. Balapan kurang 2 hari. Besok harus berangkat. Tapi nggak ada uang. Gimana ya? Masa minta bapak? Kasian belum gajian. Wis, ganteng aku ya. Kayak zaman 6 kuwi kok. Itu bapak. Pak. Ana apa le? Pak mau kemana pak? Kok rapi? Oh, bapak mau ketemu bapak le. Kenapa? Pak, aku mau ngomong pak. Kan minggu aku balapan. Besok aku harus berangkat. Cuma aku gak ada uang. Bapak punya tau uang? Oh, mau lomba ya? Ada bapak uang. Tak ambilin dulu ya. Loh, beneran ada tak pak? Ya udah pak, sampean ambil. Alhamdulillah bisa balapan. Waduh, gimana ya? Gak ada uang. Apa pinjem ya? Yes. Loh, itu mau kemana ya bapak ya? Katanya ambil uang. Sebelum berangkat, mending aku ketemuan sama Indi. Yes, telepon dulu. Duh, siapa yang telepon? Rumah Saimin tumben telepon. Halo? Gimana Indi? Oh, ya wis tak kesana ya? Ya nggak apa-apa, pengen ketemu. Ya wis nanti ngobrol-ngobrol di sana ya. Ya ya tak kesana. Assalamualaikum. Tumben ya Mas Haimin ngajak ketemuan ya. Cekrik. Ah. Ngapain kamu di sini? Enggak apa-apa sih saking Mas Min jalan-jalan. Oh, sendirian. Mm-mm. Oh ya kan biasanya kan sama aku. Iya, Mas Haimin ini enggak datang-datang. Tumben iya. Ngajak ketemuan. Ya enggak apa, kangen. Oh iya, aku mau berangkat lomba. Kemana? Ke Trenggalek. Series 2, oh series 3. Jatim series. Doain aku menang ya. Amin. Pokoknya yang semangat latihannya Mas. Iya, kemarin kan enggak sempat ketemu sama Indi. Soalnya sibuk latihan. Enggak apa-apa. Biar bisa juara. Doain ya bisa juara ya. Ya udah nanti kalau tak tinggal lomba, kamu enggak boleh nakal. Enggak pernah nakal kok aku. Enggak boleh gen ke cowok. Enggak pernah. Pokoknya Mas Haimin itu ya besok lombanya itu harus semangat. Ditambahin lagi sepedaannya. Ya. Biar ada hasilnya latihan tiap hari. Biar enggak sia-sia ya latihan ya. Oh, nanti lomba tak semangat. Biar menang. Doain ya. Amin. Terusnya kan jauh Mas, jadi eman ya. Sayang waktu ya. Iya. Ya wes nanti tak gas. Hati-hati ya Mas. Oh iya Mas, Min aku pulang duluan soalnya jam 4 disuruh Mamang jemput adik. Oh ya wes enggak apa-apa. Oh juga kan? Ini cuma pamitan ke Indi. Ya wes enggak apa-apa kan Mas? Ya enggak apa. Ya udah nanti kabar-kabar ya. Iya. Udah. Kita berangkat dulu. Hati-hati ya Mas. Iya. Loh, iku Pak Lurah. Waduh. Tapi mosok nyelang mana aku? Wingi nyelang kurang tak bayar. Tapi kepaksa anakku kate balapan. Coba ya. Duh, suwe. Nah. Maju. Maling Juko. Loh, freestyle. Loh. Aduh. Assalamualaikum, Pak. Loh, Pak Soleh. Ada apa, Pak? Gini, Pak. Aku boleh pinjam uangnya, Pak. Loh, gimana kamu? Kemarin utang nggak dibayar. Mau utang lagi. Waduh, ayo, Pak. Tanggal 19 janji aku bayar, Pak. Ya. Bener, loh. Tanggal 19 harus dibayar, loh. Ya, Pak. Siap, janji. Tanggal 19 aku bayar semuanya. Oke? Yaudah, bentar. Tak ambilkan ya. Game apa ini Pak Lurah? Soalnya utang-utang. Loh, apa itu? Bal-balan. Oh, Pak. Ini uangnya.
Siap, Pak. Janji tanggal 19 aku bayar semuanya. Ya udah, pelan dulu, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga hari ini aku bisa podium bareng si Mondi. Kalau bisa nomor 1, biar si Mondi naik podium. Aku harus bisa. Di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu tokoh yang begitu luar biasa. Mas Arifin saja. Tergale 159 Muhammad Devin Siskiu Rider Tergale. Karibu Niwa Siskiu Rider Tergale 158. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan podium 5 besar di seri Jatim. Gak apa-apa nomor 3, semoga nanti next race juara 1. Amin. Assalamualaikum. Loh, mana bapak itu ben tutup? Assalamualaikum. Kemana ya bapak ya? Ya Allah. Ya apa ini? Gajiku turun cair. Utangku nang Pak Lurah si Akeni. Ya Allah. Waduh. Ternyata bapak banyak utangnya. Kemarin pinjam ke Pak Lurah buat aku balapan. Berarti uang ini harus aku kasih ke bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, aku punya kabar gembira. Juara 3 seri Jatim. Masya Allah. Alhamdulillah, Le. Bisa juara. Juara 3 ya? Gak apa-apa, nanti ke Jurnas juara 1 ya. Ya, Pak. Ini juara 3. Oh, ini juga ada. Nah, dapat uang buat bapak. Ini. Loh, jangan ini buat kamu aja ini, buat jajan. Loh, gak apa-apa kok, Pak. Buat bapak itu. Ya udah, aku tak beres-beres dulu. Mandi. Terus tidur ya? Ya Allah, makasih ya, Le. Ya, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Anakku Haimin ini emang berbakti. Semoga dia makin lancar rezekinya. Menang terus, makin sukses. Amin, ya Allah.